Ya, hari ini gue akan ngasih tahu. Kemarin gue habis beli LED strip lampu sinyal. Main murah, tuh, tinggal satu COD online. Harganya 62.100. Kayak gini bentuknya, simple, nyala kanan kiri. Hasilnya begini. Gue pasang di kijang LGX 2002. Cara pasangnya gimana? Insya Allah ada di videonya. Thank you. Pasangan lampu DRL mundur, rem, sen, hazard. Simpel sih, cuma nyambungin apa yang ada dapat di kabel itu. Tunjuknya ada di sini semua. Ikutin aja semuanya. Sambungin kabel-kabel. Untuk positif negatifnya gua sambungin ke depan. Buat kijang LGX belum gua rapihin sih. Simpel banget kok. Suntik kabel sini, suntik kabel sen, rem, mundur, brake light sama lampu malam. Ini buat lampu malam. Hazard. Sen kiri, dia ke kiri. Sen kanan, dia ke kanan. Karena buat kijang LGX ininya sempit, jadi ntar mau gue pasang di sini biar terlihat dari luar. Untuk kabel sen kiri di sini, dan untuk nyambung sen kanan gue lariin ke sini, nambah kabel lagi masuk ke sini. Itu doang, tinggal dirapihin, suntik 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 semua, pastiin aman semua. Kabel positifnya, kabel daya gue masukin ke sini lubang samping, masuk kolong situ biar lebih rapi aja. Nah, buat kabel dayanya gue beli USB triple socket kayak gini.
buat ngecas handphone yang nantinya dicolokin ke cigarette plug. Gue ambil daya dari sini daripada gue mesti ngambil ke dalam dengan gue beli beginian terus gue sambung positif negatifnya. Udah colokin kabel udah masuk ke situ semua ke belakang. Udah tes sih, udah bisa, cuma tiga peng dirapihin. Murah meriah, muntah. Udah terpasang. Buat arus dayanya gua ambil dari USB sigaret paralel. Sigaret beli murah lah, 20 ribuan apa mungkin kurang atau lebih. Enggak nyampe 50 ribu. Ini gua ambil daya dari sini. Cigarette lighter. Gua ambil daya buat ke belakang ini kabel hijau. Terus ke belakang sampai ke lampu. Terus dari lampu gua sambungin satu-satu, lampu sen, lampu malam, lampu sen kanan kiri sama brake. Cuma brake enggak nyala, enggak tahu kenapa. Mungkin gua salah nyambung atau apa. Hasilnya